Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Leli Asliana. Kalian bisa panggil saya Leli. Saya lahir pada tanggal 29 Mei 2001. Saya merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Saya memiliki 1 kakak perempuan, 1 adik perempuan, dan 1 adik laki-laki. Saat ini, saya sedang menjalani pendidikan di salah satu kampus kesehatan yang berada di Kota Makassar, yaitu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar, dengan mengambil jurusan Diploma 4 Terapis Gigi. Nah, adapun pengalaman organisasi saya, yaitu saya pernah menjadi pengurus dari organisasi siswa intrasekolah atau OSIS dan anggota Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau yang biasa disebut dengan PIKR. Sekarang ini, saya juga menjadi pengurus dari HMJ atau Himpunan Mahasiswa yang berada di jurusan saya, dan juga masuk dalam Departemen Hubungan Masyarakat atau yang biasa disingkat dengan HUMAS. Selain itu, saya juga menjadi anggota dari Komisi 3 Badan Perwakilan Mahasiswa yang berada di Politeknik Kesehatan Makassar. Pemuda-pemudi merupakan agen of change yang diharapkan dapat membawa perubahan baik ke depannya. Nah, sebagai agen of change ini tentu saja menjadikan kita sebagai pemuda merupakan pusat dari kemajuan bangsa. Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan upaya mendorong dan juga memotivasi adanya perubahan dalam lingkup masyarakat itu sendiri. Alasan saya ingin bergabung dalam pengurus Youth for Nation ini karena saya sadar, sebagai agen of change, selain membutuhkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas, jiwa kepemimpinan yang tinggi, serta relasi nasional dan internasional, saya juga ingin melakukan kegiatan positif yang dapat bermanfaat bagi orang lain, khususnya saya dan kita semua sebagai generasi penerus. Dan saya yakin saya bisa melakukannya dengan berkontribusi bersama mewujudkan visi menjadi platform dalam mencapai target SDGs 2030 dan Indonesia Emas 2045. Saya Sri Leli Asliana, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.